Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera. Apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan dalam hal-hal positif lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan gue, Jo Arinji Motorsport di sini di YouTube channel yang insya Allah ditungguin sama teman-teman semua, yaitu Arinji TV. Nah, kalau kita lihat Indonesia sudah dilanda COVID-19 selama beberapa bulan terakhir, 7 atau 8 bulan terakhir, dan boleh dibilang dengan wabah ini hampir semua industri mengalami penurunan yang signifikan, salah satunya adalah industri otomotif. Tapi buat salah satu pabrikan otomotif ini, di kala COVID-19 melanda, mereka malah getol untuk mengeluarkan model-model yang laris di pasaran, yang nggak jauh-jauh dari dua pabrikan yang membuat dua motor yang ada di sebelah kanan dan di kiri gua, yaitu Piaggio Vespa. Nah, setelah beberapa waktu lalu meluncurkan sebuah Vespa fenomenal, yaitu Shin Waterspoon, yang baru launching unitnya habis, nggak lama setelah Shin Waterspoon berlalu, Piaggio Vespa kembali meluncurkan sebuah produk special edition, yaitu Vespa Sprint 150 Racing 60s dan satu lagi Vespa GTS 300 Racing 60s. Dan untuk cuplikan kali ini yang akan kita bahas adalah yang lebih affordable, yang lebih terjangkau, yaitu Vespa Sprint 150 Racing 60s. Karena itu, check this out dan kita bakal review lebih dalam. Misalnya kita telaah, rata-rata motor-motor keluaran dari Piaggio Vespa yang sifatnya limited edition biasanya harganya boleh dibilang ya minta ampun mahalnya. Contohnya Vespa Emporio Armani harganya yang pasti di atas 200 juta rupiah. Yang terakhir belum lama Vespa Shin Waterspoon itu pun basic harganya cuma 80 jutaan, cuman akhirnya ternyata harga marketnya bahkan di atas 150 juta dan tetap stabil sampai sekarang. Dan buat motor ini kayaknya sih menjadi salah satu pilihan yang menarik, yang berharga nggak terlalu mahal, harga 50 jutaan rupiah, tapi dikeluarkan dalam versi yang sangat limited oleh Piaggio Vespa, sehingga boleh dipastikan sebenarnya sih dengan megang motor ini harganya makin lama pastinya makin naik. Terlebih dari Piaggio Vespa, mereka mengkonfirm bahwa unit ini hanya dijual sebanyak 5% dari total penjualan Vespa se-Nusantara. Jadi setelah 5% itu habis, yang pasti demand-nya pasti tetap ada. Menarik ya. Dan kalau kita lihat apa sih yang sebenarnya dijadikan konsep ketika Piaggio Vespa mendevelop sebuah motor dengan nama Racing 60s. Jadi sedikit flashback bahwa di tahun 1960-an itu salah satu masa kejayaan Vespa dengan dunia adu balap dengan menggunakan Vespa. Nah, konsep itulah yang kemudian dijadikan acuan untuk kemudian mendevelop motor dengan bergenre sport klasik dan kemudian dituangkanlah dalam dua bentuk motor Piaggio Vespa. Seperti yang tadi gue jelaskan, yaitu Sprint 150 dijadikan versi Racing 60s dan kemudian GTS 300 HPE dijadikan versi Racing 60s. Walaupun yang sekarang kita bahas adalah yang Sprint 150 Racing 60s. Nah, basicnya adalah ini Vespa Sprint S ABS. Jadi standarnya sudah ada ABS, anti-lock braking system, tapi diberi warna yang beda, diberi aksen yang beda, sehingga ketika orang lihat, wah ini motor nggak pasaran. Nah, kita lihat lebih lanjut, apa sih sebenarnya yang dimodif oleh Piaggio Vespa untuk kemudian mengeluarkan versi limited edition ini. Nah, kita lihat satu persatu. Kita lihat dari depan, hal yang paling kentara pastinya adalah penggunaan list hitam di beberapa bagian bodi yang ada di Vespa Sprint ini. Yang pertama kita lihat dari cover headlamp, warna hitam doff atau black matte. Selanjutnya warna spionnya full black matte. Selanjutnya list body yang ada di sebelah sekujur kanan dan kiri, kalau kita lihat ini juga warnanya hitam doff black matte. Dan selanjutnya di behel bagian belakang, nanti teman-teman bisa lihat supaya lebih jelas, ini juga menggunakan warna black matte. Dan cover lampu belakangnya pun menggunakan warna hitam doff, yang lagi-lagi dikonfirmasi oleh pihak Piaggio Vespa, warna hitam doff tujuannya untuk menekankan aura sporty pada kendaraan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau teman-teman lihat
penggunaan warna gold pada velgnya di bagian depan dan belakang pastinya membuat motor ini lebih tidak hanya sebagai motor klasik sport tapi juga kelihatan mewah dengan penggunaan warna gold yang ada di velg, baik itu bagian depan ataupun belakang. Nah, kalau kita lihat lagi, geser ke bagian sedikit ke bagian belakang. Nah, satu hal yang menarik adalah penggunaan joknya. Di sini joknya kalau dilihat dari samping mungkin agak biasa, cuma kalau kita lihat dari atas terdapat 3 garis emboss yang lagi-lagi ketika orang lihat gini orang langsung mikir, ini kayak motor sport zaman dulu ya gitu loh. Jadi ternyata hal inilah yang benar-benar dijadikan konsep oleh Vespa untuk kemudian memberikan emboss 3 garis yang ada di jok Vespa berbahan particulate ini. Dan yang pasti nggak afdol sepertinya kalau sebuah produk limited edition ataupun produk special edition nggak ada embel-embel yang ditempelkan pada motor ini. Ya, di bagian kompartemen depan sebelah kanan ada tulisan Racing 60s ditambahi dengan gambar bendera balap yang pastinya menjadi sebuah nilai otentik dari sebuah motor Racing 60s ini. Nah, untuk detailnya seperti apa? Kita lihat dulu highlight dari motor-motor keren ini. Stay tune, bro. Untuk warna itu sendiri ataupun variannya dari Piaggio Vespa meluncurkan 2 varian warna untuk Sprint Racing 60s. Yang gue dudukin ini warna putih atau bahasa marketingnya White Innocenza, dan yang ada di sebelah kiri warna hijau lumut atau bahasa marketingnya adalah Green Bosco. Jadi pilih yang mana nih? Warna putih kelihatan lebih anak muda, stylish, dinamis, sedangkan warna hijau lebih ke arah motor klasik sport ini gitu. Nah, satu hal yang belum kita bahas yaitu dapur pacu. Nah, untuk dapur pacu ataupun mesin, dua motor ini menggunakan mesin yang sama dengan Vespa Sprint S ataupun yang non-S, yaitu motor dengan mesin 154,8 cc, iGet, satu silinder 3 katup menghasilkan tenaga sebesar 11,6 daya kuda. Yang pasti cukup bertenaga untuk kita pakai harian ataupun untuk pakai jarak jauh. Dan sepertinya motor ini menjadikan solusi yang menarik buat teman-teman semua yang pengen tampil gaya tapi motornya juga mempunyai nilai investasi lah kalau boleh kita bilang seperti itu. Karena tercatat hanya beberapa minggu dari motor ini diluncurkan di harga 50 jutaan rupiah per hari ini, tadi gue sempet cek harganya sudah menyentuh angka 70 jutaan rupiah. Wow, lumayan naik 20 jutaan hanya dalam waktu beberapa minggu. Jadi bisa merupakan motor yang sangat menarik dengan harga terjangkau. Nah, kurang lebih itu yang mau kita bahas dalam liputan kita kali ini. Nggak bosan-bosannya gue menginginkan untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman semua. Dan juga jangan lupa follow Instagram dari Arinya Motorsport, karena segala sesuatu dimulai dari mimpi. Itu aja, nggak mau panjang lebar. Sampai ketemu lagi di ulasan kita selanjutnya dengan gue, Jo Arinya Motorsport, di YouTube channel kesayangan kita, Arinya TV. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.